Kita langsung saja kita buatkan lantai dua supaya warnanya sama ya. Kita lihat warna yang kuning itu dikebawahkan. Nah, setelah di bawah baru di sini ada warna putih kiri kanan. Warna putih kiri kanan itu harus diubah ke warna coklat. Nah, kemudian yang ini kiri kanannya coklat dan hijau harus diubah ke warna biru ya. Dan nah, perhatikan bidang atas ya. Sisi kiri, sisi kanan, sisi depan, sisi belakang itu yang akan mengganti lantai dua. Nah, kita lihat ini. Di sini ada hijau merah ya. Nah, hijau merah ini bisa dipakai mengganti ya. Yaitu dengan cara lihat, yang merah ada di sebelah kanan. Jadi diputar ke kiri. Kemudian yang bidang kanannya itu diputar ke belakang. Nah, yang tadi yang ke kiri dikembalikan lagi ke asal ya. Nah, dan yang bidang kanan juga dikembalikan ke asal. Maka di sini ada yang putih. Yang putih ini putar lagi ke kanan ya. Nah, sudah ke kanan, baru bidang depan kita putar ke kiri. Nah, dan yang tadi ke kanan itu dikembalikan ya. Kembalikan ya, kita lihat. Nah, sudah kembali. Dan yang bidang depan dikembalikan lagi. Maka warna hijau dan merah sudah terbentuk di lantai dua. Nah, kita berikutnya cari lagi dari atas. Nah, di sini ada warna coklat dan biru ya. Coklat dan biru. Jadi yang biru tidak sama dengan yang putih tadi. Yang birunya sesuaikan dengan warna biru atau nah di sini warna biru yang ada di bidang depan. Yang di atasnya coklat. Yang coklat itu berada di sebelah kanan. Maka bidang atas itu putar ke kiri ya. Lihat ini. Kita putar ke kiri, baru yang bidang kanannya ke belakang kan? Ya, 1 2. Lalu yang tadi dikembalikan ke asalnya dan yang ke belakang juga dikembalikan. Maka di sini ada biru 2. Nah, yang biru 2 ini putar ke kanan dan yang bidang depan itu putar ke kiri. Dan yang tadi kembalikan. Kembalikan. Iya. Dan yang depan juga kembalikan. Ya. Nah, maka nah ini coklat dan biru sudah cocok ya. Kita ambil lagi yang lainnya ya. Kita yang penting jangan ada yang warna putih. Nah, ini ada merah dan biru. Merah dan biru berarti tidak ada putihnya ya. Putih bilang atas yang tengah tidak ada. Nah, ini bisa. Nah, ditarik ya yang birunya. Lihat yang merahnya ada di kiri. Karena ada di kiri, maka diputarnya ke kanan ya. 1 2. Nah, ke kanan, baru yang bidang kiri ke belakang kan. Dan yang tadi dikembalikan. Nah, ini dikembalikan juga. Baru ini bidang atas putar ke kiri terus dan yang depan itu putar ke kanan ya. Nah, yang tadi kembalikan ke asalnya. Nah, betul, bidang depan kembalikan, maka terbentuk ini warna merah biru di lantai 2. Terus yang berikutnya, kita cari. Nah, di sini ada hijau dan coklat ya. Nah, ini coklatnya sesuaikan dengan warna tengah. Nah, ini sudah betul. Kemudian yang warna hijaunya berada di kanan. Oleh karena itu sekarang putarnya ke kiri ya. Coba putar ke kiri. Iya, baru yang kanan putar ke belakang ya. Yang tadi diputar ke kiri kembalikan. Ya, kembali dan yang ke belakang kembalikan. Di sini ada yang coklat, putarkan ke kanan. Yang depan putarkan ke kiri dan yang ke kanan balikan dan ini juga balikan. Ya. Putar balik ya, maka lantai 2 sudah terbentuk. Dan sekarang akan membentuk tapi bidang atas. Bidang atas akan dibuat satu warna ya. Tapi bukan sekarang ya. Tunggu konten berikutnya